Selamat datang di program kami yang paling laris, Mini MBA. Mengapa Mini MBA? Ya, para business buddy, tahukah Anda bahwa banyak kegagalan di organisasi disebabkan oleh pemimpin yang tidak menguasai ilmu manajemen secara lengkap, jadi hanya sepotong-sepotong, dan itu berbahaya. Sejatinya benar bahwa manajer membutuhkan peningkatan ilmu manajemen tingkat tinggi, namun harus praktis, jangan bertele-tele, apalagi mereka disibukkan oleh kegiatan kerja yang tak habis-habisnya. Mengikuti kegiatan MBA formal memang bagus, tetapi apakah itu menjawab kebutuhan Anda? Karenanya, workshop tanpa gelar ini memberikan intisari Pareto 80-20 dari ilmu-ilmu manajemen MBA yang membumi dan langsung dapat diterapkan dengan menggunakan konsep-konsep studi kasus di Indonesia. Program ini memang disarikan dari pengalaman bisnis grup-grup besar yang menjadi referensi manajemen terbaik di Indonesia. Jadi sudah tested and proven. Awalnya program ini digunakan oleh konsultan besar seperti McKinsey dan Booz Allen Hamilton. Jadi tak diragukan lagi, para peserta akan mendapatkan pengetahuan terapan yang sangat membantu meningkatkan profit dan growth organisasi. Sudah banyak perusahaan yang merasakan manfaat dari Mini MBA ini. Beberapa di antaranya dapat Anda lihat pada slide berikut ini. Apa saja yang dipelajari dalam program Mini MBA ini? Ya, para business buddy, sasaran dan cakupan pembelajarannya sangat lengkap, meliputi strategic management, bagaimana berpikir strategik menghadapi perubahan, change customer competitor, strategy map, KPI, visi misi values. Kemudian kita akan belajar mengenai business acumen, memahami fungsi bisnis secara utuh dengan bisnis model kanvas agar para bisnis buddy dapat mengambil keputusan dengan tepat. Finance, membaca laporan keuangan karena laporan keuangan adalah darahnya perusahaan. Kaitan tiga jenis laporan keuangan mengartikan rasio keuangan dan sejenisnya. Kita juga akan belajar mengenai marketing karena marketing adalah ujung tombaknya perusahaan, termasuk strategi Blue Ocean, strategi Red Ocean. Kemudian kita akan masuk ke operation, bagaimana mengefisienkan proses bisnis dengan lean dan downtime. Jangan lupa, leadership juga penting. Kita akan pertajam dengan cara manage by head, lead by heart, menemukan tombol-tombol perasaan pegawainya. Memimpin perubahan dengan 8 tahapan mudah, karena buat apa belajar jika tidak bisa membuat perubahan di organisasi. Termasuk contoh-contoh kasus yang atraktif dan gampang diaplikasikan.
mulai dari Trakindo, Asaren, Triputra, Adira, dan masih banyak lagi. Nah, tunggu apa lagi? Segera hubungi kami di 0852-1502-3623. Sampai bertemu kembali. Salam sukses!